Terus tadi kan pas nyetrika gak ada parfum pakaiannya kan, jadi baju gue benar-benar tawar banget aromanya. Terus gue minta parfum sama Kak Rachel dibagi 4 baru, karena dia emang bawa banyak banget varian dari Onyx gitu kemarin. Dan gue udah nyium wanginya, dia enak banget sih. Dan dia pakainya tuh yang ini, yang dia pakai. Coba aku buka ya. Ya Allah, tangan aku nih. Tuh packagingnya lucu banget ya. Nah, gue disuruh cobain yang Sandal Party biar gak sama. Tapi gue penasaran sih sama yang lain. Cobain ya pakai yang FWR. Enak banget. Wah, wanginya orang kaya banget sih. Coba ini Gratitude. Enak banget. Enak banget wanginya. Wah, gue suka banget sih. Coba yang Sandal Party. Lo pas di burger pada ngeliatin Kak Rachel, pada. Tapi emang wanginya tuh kayak kena banget ya. Wanginya emang enak dan kecium banget si Onyx ini. Ini parfum kesayangan gue nih. Ini Onyx yang Abraham nih. Yang ini FWB. Ini favorit juga, udah mau habis. Senoparty biasa dipakai buat malam-malam. Yang ini juga. Dan ini 4-4-nya favorit gue. Oke, punya karakter yang beda-beda dan gue pakai pada saat acara yang berbeda-beda juga. Nah, ini lebih sering buat main. Ini gue ada 4, Vicky, sini Vick, Bul, mumpung mereka lagi di rumah. Lo beda ini gue cobain yang Onyx Abraham. Gimana? Nah, bedanya sama ini, yang ini, Gratitude. Satu lagi, kenal mana? Gue beli ini nih. Halo Abraham, oke, ini Bul, ini gue tau pasti karena lo sering main naik motor. Lo naik motor mulu kan di saat? Ya. Itu yang FWB. Enak ya? Enak ya, coba nih, sini aja. Enak kan? Yang ini lebih manis sih. Yang terakhir itu apa? Lebih manis. Ini Sandal Party, manis nih, biasanya buat malam-malam nih. Cocok sih itu.